Lihat, cloud bread. Imut lucu lembut, cloud bread. Hong Bi, Hong Si, dan teman-teman. Habis makan cloud bread, pasti senang. Hongshi dan aku sedang bermain genangan air di depan rumah. Wah, kakak, coba lihat awan kecil itu. Wow, awannya melayang turun. Berikan ini pada ibu untuk membuat roti awan. Mungkin ini akan menjadi roti awan menangis. Roti awan menangis? Iya, karena awannya terus menangis. Anak-anak, jangan meneteskan air ke lantai. Nanti licin. Maaf, ibu. Ibu, apa ibu bisa membuat roti awan dengan ini? Oh, tentu. Oh. Hai. Hong Bi, kami datang untuk bermain. Hai, teman-teman. Ayo masuk. Ayo kita baca buku dan bermain di atas. Oh, ini kelihatannya seperti roti awan biasa. Hujannya belum juga berhenti. Di hari buruk seperti ini, apa kau merasa sedih? Memangnya apa yang menyeramkan dari petir, ha? Aku rasa tidak ada. Aku tidak takut. Hai, teman-teman. Apa kalian pernah dengar tentang hantu mengetuk? Tidak, aku tidak pernah mendengarnya. Aku rasa hantu mengetuk itu tidak ada. Tidak, sungguh. Ayahku pernah memberitahu aku. Hantu mengetuk mendekat diam-diam di belakang lalu mengetuk. Tuk, tuk, tuk. Punggungmu dan saat kau membalikkan badan. Ternyata dia yang datang. Kalian membuatku kaget. Hongshi, apa kau benar-benar mengetuk pintu tadi? Tapi bukankah harus mengetuk pintu sebelum masuk kamar? Oh iya benar, benar. Itu benar sekali. Iya benar, kami benar-benar terkejut. Oh iya. Iya, kami sangat kaget. Ini roti awan menangis. Oh, benarkah? Tapi ini sama seperti roti awan yang lain. Tapi kelihatannya sama. Oh, hujannya sudah berhenti. Apa kalian mau makan roti awan lalu keluar? Oh iya, mau. Itu bagus, itu bagus. Roti awan. Roti awan. Anginnya lebih dingin karena hujan. Aku rasa hujan tidak akan turun lagi. Apa kau mau bermain petak umpet? Ayo. Tunggu dulu, di sini tidak ada hantu yang mengetuk kan? Sudah aku bilang hantu itu tidak ada. Tapi aku terus memikirkannya. Oh, nanti kau juga akan lupa kalau sudah bermain. Apa kau menemukannya? Aku rasa pergi ke arah sana. Tapi di sana sangat gelap.
dan kita perlu lampu senter. Tidak apa-apa, aku bisa mengambilnya. Aku akan ke sana untuk mengambilnya. Jangan, Ruiz. Di sana terlalu seram. Tidak ada yang menyeramkan. Kalian di sini saja, tunggu ya. Aku akan segera kembali. Di dalam sangat gelap. Aku kira aku tidak bisa melihat apapun. Ternyata aku bisa melihat dengan jelas. Itu dia. Rasanya senang sekali aku bisa menemukannya. Aku ternyata masuk terlalu dalam. Aku harus segera kembali. Apakah roti awannya sudah dicerna? Ya, teman-teman, aku menemukan mantel hijauku. Hong Bi, Bu, teman-teman. Hantu mengetuk mendekat diam-diam dari belakangmu. Lalu, tuk, tuk, tuk. Hantu mengetuk punggungmu. Tidak, tidak. Itu tidak benar. Itu hanya cerita. Teman-teman, teman-teman. Tolong aku. Ruiz. Kalian di mana? Ruiz! Ruiz! Apa kamu menemukannya? Tidak. Teman-teman. Di sana. Dan saat kau membalikkan badan... Itu tidak benar. Tidak benar. Itu tidak benar. Aku tidak percaya. Ruiz? Oh, kau di sini ya? Ada hantu mengetuk. Pergi. 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 Tidak apa-apa. Aku kira kau hantu yang mengetuk. Ternyata bukan. Ternyata kau menangis karena takut ya? Iya benar. Kukira aku saja yang takut. Itu karena Ruiz makan roti awan menangis. Makanya sedih. Roti awan menangis. Kakak, ini awan menangis. Iya benar. Wah, maksudmu Ruiz itu karena hujan, bukannya menangis kan? Lalu kenapa kami tidak menangis ya? Benar, kita tidak menangis. Karena hari semakin larut, lebih baik kita pulang. Bagaimana? Iya, ayo. Kita pulang. Ayo, sudahlah. Kita pulang. Ya, kita pulang. Kita pulang. Ya, kita larut. Terima kasih ya. Ruiz tidak mengatakan apa-apa lagi tentang roti awan menangis hari ini. Tapi kurasa aku mengerti.